kita akan membuat desain botol minuman yang tidak dipakai. Kita fungsikan sebagai koleksi ruang tamu. Ini di jendela ya. Botol-botol yang kosong, tidak ada isinya ini. Kita kasih hiasan seperti ini, tempat tua mungkin sepatu. Kita kasih gelas. Seperti ini. Botolnya botol minyak bro, botolnya ini. Botol bekas ini rangka, rangkanya kayu. Kita pakai rangka kayu. Paku, nah ini dipaku, kita paku, kita ukur sesuai lebar panjangnya pintu jendela ini. Alatnya sederhana, pakunya paku bekas nih. Kuas, gergaji, pisau, obeng, lem G. Yang penting lem G. Ini cara menempelnya, yang di sini kita pakai karet sandal. Untuk memperkuat rangka yang nempel di ini kan cor ini bro. Ini saya cat ini. Cor-coran. Bukan kayu ini. Ini aja yang kayu rangkanya. Kita gunakan karet sandal. Ini karet sandal ya. Ini sandalmu juga bisa, nggak apa-apa pokoknya pakai sandal lah. Ini contohnya gini. Ini supaya kuat karena ini beton. Ini kayu kan dipaku nggak bisa, jadi pakai lem ya. Ini karetnya di bawah sini biar kuat, nanti dilem ini. Dilem semua setiap pojoknya ini, dikasih karet-karet gini. Bawah juga ini. Kalau ini nggak usah ya, nanti langsung dilem bawahnya, cuma dilapisin karet. Begitu. Jadi saya nggak nyoting soal pengerjaannya, tapi intinya kayak itulah, mudah kok. Jadi kita desain sesuai selera. Ini bolak-balik ya kacanya. Kacanya di sana tembus. Kaca ini bolak-baliknya kaca. Sorry, rokoknya lintingan bro. Kacanya tebel ini, kacanya berapa mili ini? Setengah senti.
gitu ya. Ini ya, sen ruangan.